TV KPM. Terus bersama kami sebagai sebuah platform dalam menyampaikan ilmu pengetahuan bermanfaat dan juga pendidikan yang menyeronokkan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini dia Sukses SPM 2021 kami bawakan dari Didik TV KPM untuk anda penonton setia kami. Bersama saya hari ini, Hazrina Kasim. Baiklah, pastinya dalam Sukses SPM 2021 untuk satu jam pembelajaran hari ini, kita akan memberi fokus terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu. Dan saya percaya bukan sahaja saya tetapi murid-murid yang sedang menonton ketika ini pastinya gemar untuk mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu. Dan hari ini apakah topik yang akan kita bawakan dalam diskusi pembelajaran kita? Sekejap lagi kita akan ketahui bersama dengan guru penyampai kita. Siapakah gerangannya? Jom saya kongsikan sedikit profil guru kita untuk hari ini. Silakan. Kalau kita lihat profil cikgu tadi, manis sangat senyumannya. Ini dia sekali lagi saya nak alu-alukan kehadiran Puan Zainon Khalid, merupakan Ketua Panitia Bahasa Melayu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Rampai, Kuala Lumpur. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat. Kalau dengar suara cikgu rasa seronok nak belajar. Okey, cikgu, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan memberi fokus terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu. Dan sekejap lagi, cikgu, kita nak kongsikan topiknya, boleh? Boleh. Baik, cikgu, seperti biasa, walaupun kita berada di dalam studio ini, jadi kita perlu juga untuk mematuhi SOP yang ditetapkan. Jadi, saya nak jemput cikgu untuk ke meja di sudut sini bagi kita mengamalkan rutin harian yang sudah menjadi kelaziman kita, di mana kita kena sentiasa mensanitasi tangan. Dan pastinya juga anda yang berada di rumah, kalau keluar itu pastikan sentiasa memakai pelitup muka. Rajin-rajinlah cuci tangan ya, sebab ini adalah salah satu cara untuk kita menjaga diri kita. Kalau keluar berjumpa dengan mana-mana individu di tempat awam, pastikan anda ada penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Baik, cikgu, rasanya untuk pembelajaran hari ini kita nak meriahkan dengan kehadiran murid-murid dari sekolah cikgu, boleh? Boleh, silakan. Okey, kita nak berkenalan dengan ini dia calon-calon SPM. Kita ada 6 murid di sini. Kalau boleh kita lambai sikit, adik-adik. Manis, semua bergaya, segak. Okey, kita nak mula berkenalan. Mungkin murid-murid boleh kenalkan nama dan juga cita-cita anda. Saya nak mulakan dengan Nur Alia. Silakan Alia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Alia Tasha binti Muhammad Yassin dari SMK Taman Sri Rampai. Dan cita-cita saya ingin menjadi seorang accountant. Wow, hebat tu cita-cita. Baik, seterusnya kita bersama dengan adik Inas. Silakan Inas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Inas Syafia binti Adib Sa'ad dari SMK Taman Sri Rampai. Cita-cita saya ingin menjadi seorang accountant. Kita ada 2 bakal accountant di sini ya, Cikgu Zainon. Wow, hebat anak murid cikgu. Seterusnya bersama kita adik Julia. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Julia Kristina binti Muhammad Syukri Hadafi dari SMK Taman Seri Rampai. Cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang peguam. Okey, kita dah ada bakal peguam di sini. Bagaimana pula dengan adik Natasha? Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Natasha Dayu binti Muhammad Haramai dari SMK Taman Seri Rampai. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Okey, dah ada 2 accountant, seorang peguam dan seorang bakal doktor. Bagaimana pula cita-cita adik Adi? Silakan.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Adi Zulfa bin Saleh daripada SMK Taman Sri Rampai. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang guru. Wow, sama dengan Cikgu Zainul. Dapat inspirasi dari Cikgu Zainul, ya. Baiklah, yang terakhir kita bersama dengan Nurul Ain. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Ain Izzati binti Muhammad Saleh dari SMK Taman Sri Rampai. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru juga. Okey, mudah-mudahan semua cita-cita adik-adik bakal tercapai satu hari nanti, insya-Allah. Boleh juga Cikgu Zainon, kalau kita nak dengarkan pandangan beberapa orang murid, ya, berkenaan dengan mata pelajaran yang akan kita beri fokus pada hari ini, iaitu Bahasa Melayu. Saya nak pilih secara rawak, boleh ya Cikgu? Boleh. Kita nak dengarkan pandangan daripada adik Inas, silakan. Saya suka menulis karangan, tetapi apabila menulis kesimpulan karangan, saya tiada idea untuk menulisnya kerana banyak idea saya tumpukan dalam isi karangan. Saya juga tidak tahu cara menulis kesimpulan yang mantap. Okey, baiklah, tak ada idea, ya. Jangan risau, sekejap lagi banyak idea yang akan dilahirkan dan dikongsikan oleh Cikgu Zainon. Yang kedua, kita nak tanyalah pandangan adik Natasha. Silakan. Saya selalu menghadapi masalah menulis kesimpulan karangan. Cikgu Bahasa Melayu saya sering menegur bahawa kesimpulan karangan saya kurang menarik kalau dibandingkan dengan perenggan pendahuluan dan isi saya yang mantap. Saya bimbang sekiranya nanti saya tidak dapat menulis karangan dengan baik. Okey, masalah seterusnya Cikgu, kurang menarik dan kurang mantap. Sekejap lagi kita mantapkan lagi, ya. Jangan risau. Dan yang terakhir, mungkin kita dengarkan pandangan Nurul Ain. Silakan. Saya juga mengalami masalah yang sama. Lebih-lebih lagi kesimpulan ini perenggan terakhir karangan. Saya berasa tertekan kerana masa untuk menulis karangan juga hampir tamat. Malah kadang-kadang kesimpulan karangan saya tidak siap. Jangan risau, masalah yang sama dulu Kak Rina dah pernah alami. Dah tak cukup masa nak buat kesimpulan. Sekejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan cikgu, ya. Baiklah, itu antara rangkuman pandangan permasalahan murid-murid berkenaan untuk membuat kesimpulan. Cikgu, adakah hari ini kita akan memberi fokus terhadap kesimpulan? Silakan. Baiklah, pada hari ini saya akan memberi fokus kepada teknik untuk menulis kesimpulan karangan bahagian B. Bagaimana pula dari segi objektif pembelajaran untuk hari ini, Cikgu? Memandangkan kita ada masa lebih kurang satu jam, apakah yang bakal dicapai oleh murid-murid? Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat menulis kesimpulan karangan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Okey, itu janji Cikgu Zainon untuk kita benar-benar memahami cara untuk membuat kesimpulan. Baiklah, adik-adik kita yang berada secara dalam talian dan juga khususnya yang berada di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sekejap sahaja. Sekembali nanti kita akan memberi fokus terhadap kesimpulan karangan bersama dengan Cikgu Zainon Khalid. Jadi terus bersama kami di Sukses SPM 2021. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami dalam Sukses SPM 2021 dan pastinya hari ini kita nak memberi fokus terhadap pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu, di mana fokus topik hari ini berkenaan dengan kesimpulan karangan. Ada permasalahan, ya, Cikgu Zainon. Bukan saja saya percaya dalam kalangan murid-murid secara dalam talian yang menyentuh tentang tak ada idea, kurang mantap, tak ada masa, tak cukup masa untuk membuat kesimpulan. Saya percaya ini juga permasalahan murid-murid yang sedang menonton kita ketika ini. Baik, kita nak mulakan terus. Silakan Cikgu Zainon. Terima kasih Rina. Baiklah, pada hari ini standard pembelajaran kita adalah tentang kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Seterusnya, sebelum cikgu mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin memanggil Julia Kristina untuk menyampaikan pantun. Silakan Julia. Makan siakap berulam pegagar, tambah selera kari sembilang. Usahawan cekap,
kewangan terjaga, rakyat sejahtera, ekonomi gemilang. Tersusun kemas pinggan dan cawan, dilengkapi dengan pelbagai penganan. Menuntut ilmu menjadi usahawan, untung berganda jadikan simpanan. Jalinan rotan menjadi raga, untuk diletak ulam dan halua. Kukuhkan simpanan pendapatan keluarga, ekonomi dinamik, negara berwibawa. Terima kasih adik Julia, bakal pegawai kita. Sedap suaranya cikgu. Okey, kita teruskan. Baiklah. Terima kasih Julia. Baiklah, pantun yang telah disampaikan oleh Julia tadi, kita hayati dan sekarang cikgu nak kamu nyatakan maksud rangkap pantun tersebut. Baiklah, untuk maksud rangkap pertama pantun, siapakah yang boleh mencubanya? Ada sesiapa nak cuba? Saya cikgu. Adi, silakan. Okay, pada pendapat saya cikgu, rangkap pertama bermaksud sekiranya seorang usahawan dapat menguruskan wang dengan bijak, maka ekonomi akan berkembang dengan pesat cikgu. Betul maksud pantun Adi tersebut ya. Baiklah, seterusnya untuk rangkap kedua ya. Siapa yang boleh berikan maksud rangkap kedua pantun? Siapa nak cuba? Ada sesiapa saya nak cuba cikgu. Ya. Silakan. Silakan. Teruskan adik Alia. Pada pendapat saya, maksud rangkap pantun kedua pula ialah kita perlulah menuntut ilmu untuk menjadi usahawan yang berjaya, kerana dengan ilmu tersebut maka kita akan mendapat keuntungan yang membolehkan kita menyimpan wang daripada keuntungan yang diperolehi. Tepat sekali maksud rangkap kedua pantun tu ya. Baiklah, sekarang kita lihat rangkap yang terakhir, iaitu rangkap yang ketiga pantun. Siapa yang boleh terangkan maksud rangkap ketiga ini? Ada sesiapa nak cuba? Saya cikgu. Ya, silakan. Pada pendapat saya cikgu, maksud rangkap terakhir pantun ini adalah apabila kita menyimpan wang untuk perbelanjaan keluarga, maka ekonomi berkembang pesat, manakala kedudukan negara menjadi semakin mantap. Baiklah. Di sini cikgu dapat buat kesimpulan bahawa kamu semua tahu maksud pantun tersebut ya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tema yang ke-11 ya, iaitu tema ekonomi dinamik negara berwibawa. Dalam tema 11 ini terdapat 6 tajuk ya, 6 tajuk yang dipelajari, iaitu tajuk pertama belanjawan dinamik, iaitu ada kaitan dengan agihan peruntukan sektor pendidikan. Tajuk kedua ialah mendung beralih jua yang ada kaitan dengan koperasi sekolah. Tajuk ketiga ialah tunaikan tanggungjawabmu berkaitan cukai. Tajuk yang keempat, yakin pasti boleh, adalah tentang college vocational. Tajuk kelima, simpan, labur dan untung yang ada kaitan dengan SSPNI. Dan tajuk terakhir ialah tak takut rugi yang ada kaitan dengan perniagaan dalam talian. Baiklah. Sekarang cikgu nak bincangkan tajuk kita, iaitu mendung beralih jua yang berkaitan dengan koperasi sekolah. Baiklah, mendung beralih jua ini, jadi kita tengok apakah yang kamu faham tentang mendung beralih jua ini. Siapa boleh terangkan? Ada yang nak cuba? Silakan. Hai cikgu. Adik Ain. Pada pendapat saya, mendung ialah awan yang gelap menutup langit dan bergerak secara perlahan-lahan ke tempat lain. Cikgu, saya juga nak cuba. Silakan. Cikgu, maksud mendung beralih jua ialah apabila awan hitam bergerak, pasti langit akan cerah. Hal ini merujuk kepada masalah telah dapat diatasi dan diakhiri dengan kejayaan atau kebahagiaan. Cikgu, pada pendapat saya pula, rangkai kata mendung beralih jua mempunyai maksud tersirat berkaitan dengan koperasi, iaitu kesulitan yang dapat diatasi sehingga membuahkan kejayaan dalam perniagaan. Betul maksud kamu itu ya. Jadi semangat perlu ada ya pada setiap usahawan untuk menghadapi cabaran dan dugaan dalam bidang perniagaan sehingga mencapai kejayaan yang cemerlang ya, atau membuahkan kejayaan. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang Bahasa Melayu Kertas 1 ya.
cikgu ingin menyentuh untuk kertas bahasa Melayu kertas satu ini iaitu terdiri pada dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B ya. Untuk bahagian A, ada satu soalan yang terdiri daripada kombinasi pelbagai bahan rangsangan dan kamu wajib menjawab satu soalan ini ya. Kemudian markahnya adalah sebanyak 30. Manakala untuk bahagian B, terdapat 4 soalan. Kamu boleh buat pilihan, jawab satu soalan saja yang membawa 70 markah. Jadi di sini kamu lihat markah untuk bahasa Melayu kertas 1 sangat banyak ya, iaitu 100 markah. Untuk bahasa Melayu kertas 1 ini, murid sepatutnya mestilah menguasai kemahiran menulis iaitu 80%, manakala kemahiran membaca melibatkan 20%. Baiklah. Di sini cikgu akan terangkan tentang ciri-ciri kesimpulan yang baik. Baiklah, murid, kesimpulan ini boleh kita analogikan seperti kaki dalam anggota badan kita. Kaki memantapkan badan kita. Begitu juga dengan kesimpulan memantapkan karangan kamu. Baiklah, untuk rumusan murid, terdapat beberapa ciri yang perlu kamu ketahui. Yang pertama ialah rumusan keseluruhan karangan. Yang kedua, penggunaan bahasa yang tepat dan jelas. Yang ketiga, ada kaitan dengan tema atau isu yang akan dibincangkan dalam isi. Dan yang keempatnya, tidak menulis isi karangan dalam kesimpulan. Baiklah, di sini cikgu akan tunjukkan pada kamu arahan soalan karangan bahagian B ya. Baiklah, arahan soalan di sini ialah pilih satu daripada soalan di bawah ya, dan tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 350 hingga 500 patah perkataan ya. Jadi banyak jumlah perkataan di sini ya. Jadi di sini cadangan untuk kamu menulis jumlah perkataan adalah antara 70 hingga 75 patah perkataan. Baiklah. Seterusnya, untuk kesimpulan karangan ini, kita boleh merujuk dalam buku teks tingkat Bahasa Melayu tingkatan 4 halaman 114 tentang cara untuk kamu menulis kesimpulan karangan. Perkara yang perlu ada ya murid-murid ialah kesimpulan, cadangan, ancaman, huraian dan juga harapan. Dan jangan lupa masukkanlah ungkapan menarik ataupun ungkapan yang indah. Okey, seterusnya di sini cikgu nak memperkenalkanlah cara untuk kita menulis kesimpulan isi ya. Cara yang cikgu nak cadangkan di sini kepada kamu ya adalah teknik kisah Umi ya. Jadi sebenarnya murid-murid ada pelbagai cara untuk kita tulis kesimpulan. Jadi pada hari ini cikgu menerangkan pada kamu tentang teknik menulis kesimpulan iaitu kisah Umi. Apa itu kisah Umi ya? Kisah Umi itu ialah KI bermaksud kesimpulan isi, S itu ialah saranan ataupun cadangan, A ialah ancaman, H ialah harapan dan jangan lupa masukkan ungkapan menarik ya. Baiklah. Cikgu, kalau saya nak ubah cikgu, yeah. Kalau saya nak ubah KI iaitu kesimpulan isi kepada PI iaitu penjelasan isi, boleh ke cikgu? Kalau disingkatkan bisa pula. Sebenarnya murid, kamu boleh tukar. Kalau KI ditukar pada PI, pisah, tidak ada masalah sekiranya kamu boleh ingat cara itu. Kerana setiap murid mempunyai cara berbeza untuk mengingat sesuatu. Asalkan masih lagi merangkumi dalam ini. Okey. Baiklah. Seterusnya, mari kita aplikasikan teknik kisah Umi ini dalam soalan. Ya. Baiklah, siapa boleh baca soalan ini kepada kita semua? Soalan? Okey, siapa nak bacakan? Adik Ain, silakan. Petikan disebut tentang pembelian barang secara dalam talian yang berkaitan dengan isu kepenggunaan menyebabkan pengguna menjadi mangsa peniaga yang tidak bertanggungjawab. Huraikan ciri-ciri seorang pengguna yang bijak berbelanja. Pada pendapat saya, tema soalan ini kepenggunaan. Kehendak soalan ini pula adalah ciri-ciri pengguna yang bijak berbelanja. Betul ya. Dalam tema ini, ya, soalan ini tentang kepenggunaan. Manakala kehendak soalan ataupun isi dalam ni adalah tentang ciri-ciri seorang pengguna yang bijak.
Baiklah, kita lihat teknik kisah Umi tadi ya, bagaimana kita nak masukkan kisah Umi tadi dengan soalan. Jadi di sini kita lihat rangka karangan kita iaitu KI kesimpulan isi tadi. Kita dah tahu isi kita tentang empat ciri pengguna yang bijak. Maka kita tegaskan bahawa di sini ciri-ciri. Kemudian kita beri saranan ataupun cadangan kepada masyarakat. Apakah ancaman ya terhadap isu ini iaitu kenaikan harga barang. Manakala H harapan ini adalah apa harapan kita terhadap ekonomi negara. Dan jangan lupa masukkan Umi kita ungkapan menarik iaitu ukur baju di badan sendiri. Baiklah, ciri-ciri pengguna yang bijak. Yang pertama, ada sesiapa nak cuba? Ada yang nak cuba? Untuk bina ayat ciri-ciri pengguna yang bijak. Ada. Kalau ada boleh angkat tangan. Cikgu, saya. Silakan Natasha. Cikgu, kesimpulan isi tu kaitkan penerangan tentang keseluruhan isi atau kehendak soalan yang telah dinyatakan kan cikgu? Betul tu Natasha. Kalau macam tu saya cuba ya cikgu. Kesimpulannya, pengguna mestilah sentiasa berhati-hati apabila berbelanja supaya tidak tertipu oleh peniaga yang mengambil kesempatan. Cikgu, pada pendapat saya lah kan, ayat yang dibina oleh Ayu tu salah lah cikgu, sebab tidak mengaitkan dengan isi karangan tetapi memberikan cadangan atau saranan. Saya nak betulkan boleh tak cikgu? Tapi ayat saya ni ringkas je cikgu. Ayat saya ialah kesimpulannya, ciri-ciri pengguna yang bijak berbelanja penting dalam menguruskan kewangan seharian. Ha, betul ayat kamu tu Julia, walaupun ringkas tetapi yang penting ayat kamu tu betul ya. Jadi di sini adalah ayat yang telah dicadangkan di sini tentang kesimpulan isi. Seterusnya, untuk ayat saranan, ada sesiapa nak cadangkan di sini untuk ayat saranan? Ada nak cuba? Saya cikgu. Silakan Adi. Ayat saya ialah, kini masyarakat terutama generasi boros berbelanja cikgu. Perbelanjaan mereka kadang-kadang melebihi pendapatan mereka sendiri cikgu. Cikgu, ayat yang dibina oleh Adi tidak menepati ayat saranan dan ayat cadangan lah cikgu. Pada pendapat saya, ayat yang sesuai seperti ini cikgu. Masyarakat perlulah mengetahui hak mereka sebagai seorang pengguna. Cikgu, saya rasa ayat dibina oleh Alia lebih gramatis sekiranya kita menulis penada wacana. Saya cadangkan ayat seperti ini. Sehubungan dengan itu, masyarakat perlulah mengetahui hak mereka sebagai seorang pengguna. Baiklah, betul ya Inas ya. Apabila Inas meletakkan penanda wacana itu, ayat yang telah dibina tadi menjadi lebih gramatis ya. Betul ayat Inas itu. Baiklah, sekarang kita lihat ayat A ya. Ayat kesimpulan A itu ancaman. Ada sesiapa nak cuba untuk membina ayat ancaman ini? Cikgu, ayat ancaman ini adalah ada kaitan dengan kesan negatif. Sekiranya kita tidak mengambil tindakan terhadap tema atau isu yang dibincangkan. Saya nak cubalah cikgu. Ayat saya begini. Walau bagaimanapun, kegagalan menegakkan hak kita sebagai pengguna akan menyebabkan masyarakat menghadapi masalah kenaikan harga barang yang akan menjejaskan kualiti hidup mereka. Baiklah, kita tengok ayat yang dibuat oleh Alia. Adakah itu ialah ancaman ya? Jadi ancaman di sini ialah kenaikan harga barang. Okey, betul. Seterusnya kita masuk kepada ayat H iaitu harapan. Ada sesiapa nak cuba untuk membina ayat harapan ni? Murid-murid mana yang cuba? Cikgu, saya nak cuba. Maksud ayat harapan ialah kesan yang positif sekiranya kita melakukan isu atau tema yang dibincangkan. Jadi saya buat ayat songsang. Ayat saya ialah, dengan sikap pengguna yang arif berbelanja ini, maka ekonomi negara akan lebih jadi lebih mantap dan menguntungkan semua pihak. Baiklah, kita lihat. Adakah ini ayat harapan? H ialah tentang ekonomi negara kita. Harapan terhadap ekonomi negara kita. Baiklah, ayat terakhir untuk kesimpulan ini ialah ungkapan menarik atau ungkapan yang indah atau singkatannya Umi. Baiklah, siapa yang nak cuba untuk bina ayat ini? Adik Julia, silakan. Cikgu.
Okey. Cikgu, saya ni selalu tak ada idea untuk bina ayat umi ni. Tapi saya cuba je lah sebab kalau kita letak ungkapan menarik dalam karangan kita akan menjadi lebih menarik. Jadi ayat yang saya bina adalah begini. Sebagai pengguna yang bijak, marilah kita sama-sama mengamalkan sikap ukur baju di badan sendiri demi menjadi pengguna bestari. Baiklah, ayat yang dibina oleh Juria, kita semak. Adakah ungkapan menarik di sini? Betul, ada ukur baju di badan sendiri ya. Jadi lengkaplah teknik Umi kita tadi ya. Jadi di sini kita lihat. Cikgu, saya nak tanya. Boleh ke saya bina ayat yang mengandungi ukapan menarik atau ukapan indah ni sebelum ayat harapan? Kalau ungkapan menarik ini kamu nak letak sebelum ayat harapan, boleh, tiada masalah. Ya, kamu boleh letak di mana-mana saja yang kamu rasa sesuai. Tetapi di sini cikgu cadangkan pada akhir ayat itu. Okey, di sini adalah perenggan kesimpulan lengkap yang telah kita bincangkan di sini ya. Jadi kita lihat perenggan ini, siapa boleh bacakan perenggan yang lengkap ini? Saya nak baca cikgu. Silakan. Kesimpulannya, ciri-ciri pengguna yang bijak berbelanja penting dalam menguruskan kewangan seharian. Sehubungan dengan itu, masyarakat perlulah mengetahui hak mereka sebagai seorang pengguna. Walau bagaimanapun, kegagalan menegakkan hak sebagai pengguna akan menyebabkan masyarakat menghadapi masalah kenaikan harga barang yang akan menjejaskan kualiti hidup mereka. Dengan sikap pengguna yang arif berbelanja ini, maka ekonomi negara akan menjadi lebih mantap dan menguntungkan semua pihak. Sebagai pengguna yang bijak, marilah kita sama-sama mengamalkan sikap ukur baju di badan sendiri demi menjadi pengguna bestari. Baiklah. Terima kasih Inas. Jadi inilah perenggan yang lengkap. Cikgu terangkan lagi sekali. KI, ya, kisah Umi, KI, S kita, saranan, kemudian ancaman, kemudian ialah harapan kita dan akhir sekali ialah ungkapan menarik. Okey, saya kira cikgu teknik yang cikgu gunakan ini, kisah Umi ini benar-benar memberi penjelasan yang mendalam kepada murid-murid bagaimana sebenarnya untuk membuat kesimpulan yang menarik dan juga lengkap. Okey cikgu, kita nak teruskan kepada pembelajaran seterusnya. Tapi kalau kita nak beriak sekejap, boleh cikgu? Boleh. Baik murid-murid yang berada secara dalam talian dan juga yang berada di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan teruskan pembelajaran kita selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Terima kasih Didik TV. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Sukses SPM 2021 di mana hari ini kami memberi fokus terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu dengan topik kesimpulan karangan. Baik, kita nak terus bersama dengan cikgu. Silakan cikgu. Terima kasih. Baiklah, seterusnya kita akan lihat memantapkan lagi teknik kisah Umi kita ini. Tajuk kita seterusnya ialah, soalannya ialah tentang faedah koperasi sekolah. Jadi di sini kita ada teknik kisah Umi. Cikgu nak kamu padankan yang pertama iaitu kesimpulan isi KI. Yang manakah yang sesuai untuk kesimpulan isi di sini? Ada siapa nak cuba? Ada sesiapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Hai cikgu. Ayat saya ialah, kesimpulannya koperasi sekolah banyak mendatangkan faedah, bukan sahaja kepada murid, malah kepada guru dan ibu bapa. Betul ayat kamu itu ya. Ayat pertama untuk kesimpulan isi. Bagaimana pula dengan ayat kedua iaitu saranan? Ada sesiapa nak cuba? Cikgu, saya nak cuba. Ayat saya ialah, sehubungan dengan itu, warga sekolah perlulah bekerjasama dalam menyokong perkembangan dan perniagaan yang dilaksanakan oleh koperasi sekolah. Okey, betul ayat itu, Ayu. Seterusnya adalah ayat ancaman. Siapa boleh cuba ayat ancaman? Cikgu, saya cuba. Silakan. Ayat tersebut ialah, tanpa kerjasama daripada semua pihak, sudah pasti objektif penubuhan koperasi sekolah tidak tercapai.
Betul itu ya Julia ya. Seterusnya ayat terakhir, ayat ungkapan atau indah ya Umi, siapa yang nak cuba? Saya nak cuba cikgu. Ayat tersebut ialah, oleh itu warga sekolah wajar bersama-sama bagai aum dengan tebing dalam menyokong dan menjayakan korporasi sekolah. Baiklah, nampaknya kamu boleh memadankan dan mengenal pasti kisah Umi kita ya. Okey, jadi kita semak di sini. Jawapan yang betul yang seperti kamu telah padankan tadi ya. Tahniah, kamu boleh mengenal pasti ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Umi. Baiklah, ini adalah perenggan yang berkaitan dengan kisah Umi tadi. Kita menghasilkan satu perenggan yang lengkap. Okey, siapa yang boleh bacakan perenggan yang lengkap ini tentang faedah koperasi sekolah? Saya nak baca cikgu. Silakan. Kesimpulannya, koperasi sekolah banyak mendatangkan faedah bukan sahaja kepada murid, malah kepada guru dan ibu bapa. Sehubungan dengan itu, warga sekolah perlulah menyokong segala program kepimpinan dan perniagaan yang dilaksanakan oleh koperasi sekolah. Tanpa kerjasama daripada semua pihak, sudah pasti objektif penubuhan koperasi sekolah tidak tercapai. Dengan usaha bersungguh-sungguh ahli jawatan kuasa koperasi, percaya koperasi sekolah dapat meningkatkan potensi murid dan pembangunan sekolah. Oleh itu, warga sekolah wajar bersama-sama bagai aur dengan tebing dalam menyokong dan menjayakan koperasi sekolah. Okay, terima kasih Inas. Jadi lagi sekali cikgu tegaskan supaya kamu lebih kukuh lagi. Yang pertama ialah tentang kesimpulan isi. Apakah saranan kamu? Apakah ancaman? Kemudian ada apakah harapan dan akhir sekali adalah ungkapan yang menarik ya. Jadi seterusnya kita nak menjana idea pula ya. Tajuk kita kali ini soalannya ialah kebaikan menabung. Jadi cikgu nak tahulah apakah ayat yang boleh kamu bina untuk ayat kesimpulan isi KI ini tentang kebaikan menabung. Ada sesiapa nak cuba? Ada yang nak cuba? Silakan Ina, Ain. Saya. Silakan. Ayat saya ialah, kesimpulannya menabung merupakan amalan yang baik dan sangat dituntut dalam agama kerana memberikan impak yang positif. Maksudnya amalan baik ini ada kaitan dengan kebaikan menabung cikgu. Okey, ada lagi yang nak cuba? Baru ayat pertama, satu ayat. Kita nak menjana idea lagi. Siapa boleh berikan ayat yang kedua? Cikgu, saya nak cuba. Ayat saya ialah, kesimpulannya amalan menabung banyak faedahnya kepada seseorang yang pandangan jauh demi masa hadapan yang lebih terjamin. Penerangan saya ialah, saya memulakan ayat saya dengan kesimpulannya. Manakala saya menyatakan perkataan faedah yang sama maksudnya dengan kebaikan. Okey, terima kasih. Jadi kita lihat adakah menepati KI kita ini. Jadi di sini kita bercerita tentang kebaikan amalan menabung. Jadi kita tegaskan amalan yang baik di sini ataupun ada kaitannya dengan faedah. Okey, baiklah. Bagus. Betul ayat yang kamu bina itu tentang kesimpulan isi kita. Okey, seterusnya ayat saranan. Dan sesiapa nak cuba untuk ayat saranan? Boleh cuba. Cikgu. Ya, yes. Silakan Julia. Saya nak cuba. Okey, saya nak cuba sebab saya suka memberikan saranan atau cadangan ni. Ayat yang sebina adalah seperti ini. Setiap individu perlulah mengorak langkah untuk menabung dengan merancang perbelanjaan secara bijak. Ayat saya ni ringkas je. Tak mengorak langkah adalah menunjukkan saranan saya. Okey, ada lagi? Okey. Saya nak berikan idea untuk ayat saranan ini juga cikgu. Ayat saya ialah, budaya menabung ini perlulah dipupuk sejak kecil lagi. Kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ayat saranan saya ialah dipupuk sejak kecil dan saya juga masukkan peribahasa supaya bahasa saya jadi lebih indah cikgu. Baiklah, kita lihat di sini. Okey, ayat saranan yang kamu bina, mengorak langkah. Okey, mengorak langkah tu kamu cadangkanlah, mengatur langkah, mulakan ya. Kemudian di sini kamu cadangkan juga saranan kamu, amalan ini dipupuk sejak kecil. Jadi, kedua-dua ayat ini juga betul ya. Baiklah, seterusnya kita jana lagi idea kita dengan melihat kebaikan menabung dari segi ancaman. A untuk ancaman. Ada sesiapa nak cuba? Saya nak cuba cikgu.
Ayat saya ialah sikap tidak merancang simpanan dengan menabung demi masa depan akan mendatangkan kesulitan kerana malang tidak berbau. Ayat ancaman yang saya bina ni ialah mendatangkan kesulitan ataupun kesusahan kerana tidak menabung. Cikgu, saya nak bina ayat ancaman juga. Ayat saya ialah sekiranya kita gagal merancang kewangan dengan menabung menyebabkan kita terpaksa meminta simpati daripada orang. Ibarat melukut di tepi gantap. Ayat ancaman saya di sini ialah kita terpaksa meminta belas kasihan daripada orang kerana kita kesempitan kewangan. Okey, kita tengok ayat yang dibina itu adakah melihat ancaman ya. Jadi di sini ancamannya kalau kita tidak menabung maka kita akan menghadapi kesulitan. Kita akan menghadapi kesusahan. Dan yang kedua, ancaman juga kalau kita tidak menabung maka terpaksa meminta simpati daripada orang. Bagus ayat yang kamu bina, kamu masukkan peribahasa dalam ayat kamu itu ya. Okey, tahniah, kamu boleh buat ayat lebih baik lagi. Jadi ayat pertama pun ada peribahasa juga. Okey, seterusnya ialah ayat harapan. Selalunya ayat harapan ni memerlukan kamu berfikir ke depan. Dan selalunya murid yang selalu berfikir di luar kotak, mereka boleh menjangkakan apa yang akan berlaku pada masa akan datang untuk ayat harapan. Jadi ada sesiapa nak cuba untuk ayat harapan? Ada nak cuba? Hai cikgu. Ayat saya ialah setiap individu yang menjadikan amalan menabung atau menjadikan hidup lebih terjamin dan dapat menjana ekonomi negara. Harapan saya adalah dengan menabung, maka hidup lebih terjamin dan dapat menyumbang kepada ekonomi negara. Cikgu, saya juga nak cuba. Ayat harapan saya ialah, walaupun menabung wang dalam kuantiti yang sedikit, lama-kelamaan wang yang terkumpul akan menjadi banyak. Kita hendaklah menabung dari sekarang demi kesejahteraan hidup kita pada masa hadapan. Harapan saya ialah kehidupan kita akan senang dan terpelihara daripada kesusahan apabila kita menabung. Baiklah, kita lihat betulkah harapan kita tu ya, ayat harapan kamu. Hidup lebih terjamin dan kamu kaitkan dengan ekonomi negara apabila kita menabung ya. Kemudian ayat yang seterusnya, apabila kita menabung apakah harapan kita? Kesejahteraan hidup kita pada masa akan datang, untuk pendidikan, untuk kita gunakan berlaku kesakitan atau kemalangan ya. Baiklah, seterusnya ayat yang terakhir untuk kebaikan menabung iaitu ayat umi kita, ungkapan menarik ataupun ungkapan indah. Siapa nak cuba? Ada yang cikgu, nak cuba? Saya nak cuba. Silakan. Saya suka bina ayat umi cikgu. Jadi ayat saya ialah, oleh itu mulalah menabung dari sekarang kerana sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Cikgu, saya juga nak bina ayat umi ni cikgu. Ayat saya ialah, sesungguhnya amalan menabung amalan yang mulia seperti peribahasa, ingat sebelum kena dan jimat sebelum habis cikgu. Okey, baiklah kita lihat ada ke umi dalam ayat ini ya. Jadi di sini umi kita sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit dan umi kita yang kedua di sini ialah ingat sebelum kena jimat sebelum habis. Okey. Baiklah pelajar, nampaknya kamu boleh memasukkan umi dalam karangan ini iaitu tentang kebaikan menabung ya. Jadi di sini murid, ini adalah susunan antara kesimpulan isi, saranan, ancaman, harapan dan ungkapan menarik dalam bentuk jadual cikgu. Supaya kamu nampak apakah teknik tersebut ya. Seterusnya ini adalah perenggan kesimpulan yang lengkap ya. Minta seorang untuk membaca kesimpulan kita yang lengkap ini. Saya nak bacakan cikgu. Kesimpulannya, amalan menabung banyak kebaikan kepada setiap individu untuk jangka masa panjang. Sehubungan dengan itu, kita perlulah bijak merancang kewangan kita dengan menjadikan amalan menabung sebagai rutin kehidupan sejak setahun jagung lagi. Masyarakat akan terkesan dalam kegawatan ekonomi sekiranya tidak mempunyai tabungan yang cukup untuk membiayai kos hidup. Amalan menabung ini bukan sahaja dapat menjadikan kualiti kehidupan lebih baik, malah dapat merealisasikan hidup diri sendiri dan negara. Oleh itu, masyarakat wajarlah menabung kerana berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi inilah perenggan tentang kebaikan menabung. Kita semak balik.
Adakah kesimpulan isi kita tentang kebaikan menabung? Kemudian apakah saranan kita bijak merancang kewangan kita? Adakah ancaman di sini iaitu kita, sekiranya kita tidak menabung iaitu kegawatan ekonomi? Kemudian kita lihat adakah Umi di sini iaitu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Cikgu terlupa tadi untuk harapan merealisasikan impian diri sendiri ya. Jadi dalam kamu menabung itu kamu boleh melanjutkan pelajaran dan juga impian negara. Jadi dari duit kita tabung tu boleh dilaburkan. Jadi di sini maka lengkap untuk kita membina perenggan kesimpulan yang menggunakan teknik kisah Umi. Baiklah. Untuk kesimpulan karangan ini, cikgu ada ingin membuat pesanan kepada kamu ya. Apabila kamu menulis kesimpulan karangan ini, kamu elakkan menulis isi atau idea dalam perenggan kesimpulan. Sebagai contoh, tadi kita dah buat karangan, kamu meletakkan isi kamu dalam kesimpulan. Contohnya kamu kata kebaikan menabung itu, kamu kata untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara, kamu pun huraikan apa yang telah kamu nyatakan dalam isi, tidak boleh. Ya, jadi pastikan kamu hanya menyentuh tentang isi sahaja, ya. Apa kata kunci di situ? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pesanan saya, pengolahan kamu mestilah menarik. Gunakanlah penanda wacana, ayat kamu yang gramatis, ya. Kemudian gaya bahasa kosakata yang luas, ya. Jadi gunakanlah kosakata yang luas dan mantap, ya. Tepat dan masukkanlah ungkapan menarik. Jadi dari tadi kita dah cuba memasukkan ungkapan menarik iaitu Umi itu dalam karangan kita, ya. Dan yang terakhir di sini pesan cikgu, supaya kamu menghadkan jumlah perkataan kamu atau cikgu cadangkan di sini, kamu bina ayat untuk perenggan kesimpulan, jumlah perkataannya dicadangkan 70 hingga 75 patah perkataan. Jadi cikgu mengikut kepada apa yang kita belajar pada hari ini, teknik kisah Umi itu ternyata boleh membantu murid-murid untuk mendapatkan kesimpulan yang baik, di mana apa yang Cikgu Zainul tekankan sebentar tadi, kisah Umi ini menyentuh tentang kesimpulan isi, tentang saranan, ancaman, harapan dan juga ungkapan yang menarik ataupun indah. Dan pastikan pesanan guru tadi, iaitu kita tak boleh nak masukkan isi ataupun idea dalam perenggan kesimpulan, kena olah dengan lebih menarik menggunakan ayat yang gramatis dan juga kosakata yang luas, tepat dan ungkapan menarik. Jumlah perkataan yang dicadangkan oleh Cikgu Zainun 70 hingga 75 perkataan. Betul ya Cikgu? Betul. Okey, kalau sekiranya murid-murid dah dapat faham apa yang diterangkan oleh Cikgu Zainun sebentar tadi, itulah teknik terbaik sebenarnya untuk anda merangka kesimpulan karangan yang baik. Cikgu, kita nak berehat sekejap boleh? Boleh. Okey, murid-murid secara dalam talian dan juga yang berada di rumah, kita nak berehat sekali lagi selepas ini kembali semula di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Sukses SPM 2021, di mana hari ini kita mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu dan memberi fokus terhadap kesimpulan karangan. Ini permasalahan yang dihadapi oleh kebanyakan murid-murid. Mereka mampu untuk membuat pendahuluan karangan dengan baik, mempunyai isi yang cukup padat, tetapi selalu kekurangan masa untuk membuat kesimpulan yang baik. Jadi hari ini Cikgu Zainun berkongsi beberapa tips yang saya percaya amat mudah untuk kita hasilkan kesimpulan karangan yang baik. Betul tak Cikgu? Betul. Okey Cikgu, seterusnya apa yang kita nak kongsikan lagi kepada murid-murid? Baiklah, di sini cikgu nak bertanya kepada kamu tentang teknik kisah Umi ini. Setelah kamu pelajari teknik kisah Umi ini, apakah pendapat kamu kerana sebelum ini kamu mempunyai masalah dalam menulis kesimpulan karangan? Ada sesiapa nak cuba untuk kamu beri pandangan tentang teknik kisah Umi ini? Kalau boleh kita dengarkan pandangan semua. Kita mulakan dengan Adik Ina, silakan.
Rumusan pada hari ini ialah teknik kisah Omni ini mempunyai dapat membantu kami dalam membuat kesimpulan yang mantap dan lebih memudahkan kami pada masa hadapan. Baiklah. Jadi lebih memudahkan Inas untuk membuat karangan pada masa hadapan ya. Jadi apabila kamu buat perenggan kesimpulan ini, pastikan kamu gunakan teknik Umi ini supaya kesimpulan kamu akan lebih sistematik dan lebih baik lagi ya. Baiklah, ada sesiapa lagi nak memberikan pendapat tentang teknik kesimpulan kisah Umi ini? Ada pandangan lagi? Cikgu, saya juga nak berpendapat. Setelah saya pelajari teknik kisah Umi ini, saya lebih yakin untuk menulis karangan, cikgu. Lebih yakin, lebih kata yakin Ain, ya. Apa bukti yang menyebabkan kamu yakin untuk menulis karangan itu daripada yang telah kamu pelajari tadi? Saya nak jawab. Silakan. Kisah Umi ini sangat mudah dan lengkap untuk menulis perenggan kesimpulan. Saya rasa saya lebih yakin menulis perenggan kesimpulan selepas saya mempelajari teknik Umi ini dan mengingatkan saya kepada Umi saya. Ya, mengingatkan kepada Umi kamu. Ya, bagus. Itu yang penting ya, sambil kamu menulis karangan nanti dalam peperiksaan ataupun kamu menulis karangan di sekolah, kamu ingat Umi kamu ya. Baiklah, ada sesiapa lagi yang nak berikan pandangan? Silakan. Ada lagi nak kongsi cikgu pandangan? Silakan, Julia. Pada pendapat saya, kisah Umi dalam mudah, lepas tu senang nak ingat. Jadi bagi saya, saya akan aplikasikan kisah Umi ni bila saya nak membuat kesimpulan karangan nanti. Baiklah. Apabila kamu membuat kesimpulan karangan, pastikan kamu sentiasa ikut terutan itu ya. Kecuali kalau ungkapan menarik, kamu boleh masukkan di mana-mana seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini ya. Jadi murid-murid sentiasa ingat ya, untuk kesimpulan ini seperti yang cikgu cakap, dia adalah seperti kaki dalam anggota badan kamu ya. Sekiranya kesimpulan kamu tidak lengkap, maka tidak lengkap karangan kamu, menyebabkan kamu tidak akan mendapat karangan yang baik ya, apabila kamu menulis karangan di sekolah ya. Jadi murid-murid sentiasa ingat teknik yang cikgu cakap ini dan sentiasa aplikasikan supaya kamu lebih mantap untuk menulis karangan ya. Lebih-lebih lagi untuk fraza yang menarik, kerana ramai murid tidak boleh mengaplikasikan fraza menarik ya. Tapi cikgu pasti kamu akan buat lebih baik nanti dalam peperiksaan dengan mengaplikasikan teknik kisah Umi ini. Okay. Baiklah. Seterusnya kita sudah habis untuk menulis karangan menggunakan teknik Umi ini. Jadi kita tiba kepada rumusan keseluruhan pembelajaran kita hari ini. Ada sesiapa yang boleh membuat rumusan tentang pembelajaran kita hari ini? Ada yang nak rumuskan? Saya cikgu. Rumusan saya pada hari ini ialah kami belajar tema 11, iaitu ekonomi dinamik, negara berubah, cara menulis perenggan isi, ciri-ciri kesimpulan yang baik dan teknik kisah Umi. Baiklah. Jadi cikgu harap kamu menguasai tema 11 kita dan juga kamu kuasai cara untuk menulis kesimpulan karangan bahagian B ya. Baiklah murid-murid, kita telah berakhir ya untuk teknik menulis kesimpulan karangan bahagian B. Cikgu nak akhiri kelas pada hari ini dengan serangkap pantun pembelajaran kita pada hari ini, iaitu bunga melur di atas para dipetik oleh putri jelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Baiklah, akhir kata cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada murid yang aktif memberikan pendapat ya, menyediakan apa, memberikan pendapat yang bernas ya, membina ayat yang gramatis. Baiklah, jangan lupa untuk kesimpulan ayat ya, gunakan teknik apa? Teknik apa ya? Teknik apa adik-adik? Julia, teknik apa? Kisah Umi. Teknik kisah Umi ya. Baiklah. Apapun, terima kasih
saya nak ucapkan kepada Cikgu Zainul Khalid, Ketua Panitia Bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Sri Rampai Kuala Lumpur, di atas memberikan tips yang sangat-sangat berkesan dan mudah. Sampai saya pun dah letak dah dalam keminda ini, Cikgu. Kisah Umi untuk menghasilkan kesimpulan yang baik dalam sesebuah karangan. Terima kasih banyak-banyak juga kepada Cikgu dan juga murid-murid Cikgu sendiri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Sri Rampai. Adik Nur Alia, adik Inas, adik Julia, adik Natasha, adik Sufian dan Nurul Ain. Boleh lambai sikit adik-adik. Terima kasih di atas luangan masa satu jam ini dan perkongsian yang cukup hebat. Tadi di awalnya cikgu ada masalah, tapi sekarangnya semuanya begitu yakin untuk membuat kesimpulan karangan yang baik. Selamat maju jaya kepada adik-adik semua dan juga kepada yang menonton sukses SPM 2021 ini. Kalau tadi cikgu akhiri dengan seragak pantun, saya nak dua baris pantun saja, boleh cikgu? Boleh. Okey. Burung nuri terbangnya tinggi, cikgu ada rezeki jumpa lagi. InsyaAllah. Kita jumpa lagi dalam sukses SPM 2021. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih adik-adik. Lambai sikit.